Baru-baru ini ramai di media sosial sebuah video yang memperlihatkan dekorasi pelaminan dibongkar saat hari-hari rekaman video memperlihatkan pelaminan yang sudah selesai didekorasi. Namun, dekorasi yang dijanjikan oleh pihak dekor tidak sesuai dengan foto. Bagian dinding untuk background pelaminan banyak yang pecah. Bunga yang dipakai untuk hiasan juga tidak sesuai keinginan. Bukan hanya itu saja, kursi yang dipesan untuk di pelaminan tidak sesuai pula. Harga dekorasi pelaminan yang dikeluarkan oleh pengantin yakni 12 juta rupiah. Namun, dekorasi dengan harga 12 juta rupiah tidak seperti dalam foto. Dekorasi yang demikian mengecewakan pihak pengantin. Viral ya beb, pelaminan enggak sesuai dengan budget, di hari H tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dibongkar ya diganti semua ini yang baru, ucap perekam video. Alhasil pada hari H, dekorasi pelaminan terpaksa untuk dibongkar. Dekorasi tersebut diganti dengan dekorasi baru yang lebih sesuai dengan keinginan pengantin. Kumpulan video menarik, unik, viral, hiburan, dunia selebriti, gaya hidup, sport dan peristiwa terkini untuk Anda.